Assalamualaikum semua, apa kabar? Sedikit apa ni, review ataupun sedikit tips untuk menjana profit untuk minggu lepas ya, untuk macam goal lah. Kita kan selalu buat goal. Alhamdulillah, goal memberikan kita banyak-banyak opportunity profit dan juga dapat membaca market dengan begitu baik sekali. Last week saya scalping sebenarnya dengan method EL6 dengan EL6 inverted ya, dua benda yang saya guna. Tetapi saya more likely menggunakan apa orang kata, time frame kecil lah, lebih kepada time frame kecil. Seperti let's say kata di H1 ataupun M30. Right now, let me see, let me show you how. Right. Kalau kita menggunakan hanya satu cara saja untuk konsisten, boleh ya, tak ada masalah. Eh, untuk saya punya last week, macam-macam sekarang saya letak dia punya separator. So ini adalah satu minggu punya period lah, daripada sini sampai sini, satu minggu punya. So daripada sini dia memberikan saya banyak peluang sell based pada EL6 dengan EL6 inverted. Bagaimana cara saya buat? Senang saja. Okay, mula pada pagi hari ya, listen carefully, mula pada pagi hari saya start akan mencari pattern ABC. Bagi saya, bila berlaku pattern ABC, ni duit nak masuk. Sama ada dia ke bawah, ABC ke bawah atau ABC ke atas. Bagi saya, bila berlaku ABC saja, ini mesin ATM bunyi, bling 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 bling. Ah, ha? Mesin mesin ATM sedang bunyi. Dia punya duit duit shilling tu sedang bunyi. Jadi kata di sini A, sini adalah B. Dan sini adalah C. Ini kalau dia arah ke bawah. Okey. Kalau dia arah ke atas pula, dia punya ni adalah A sini. Saya ambil sinilah. B sini dan C sini. Okey. Baik, dan selalu kita akan attack pada zombie sahaja. Baik, saya sebenarnya tak kisah sama ada dia nak jadi normal ABC atau dia nak jadi inverted ABC. Saya lebih suka dia jadi inverted. Why? Sebab bila berlaku berlaku inverted, dia punya momentum tu selepas dia buat satu fake punya move, dia akan pergi lebih jauh berbanding dengan normal. Saya lebih suka inverted punya. Right. Now, apa yang maksud saya bila saya kata saya lebih suka kepada inverted? But kalau market ini datang dan dia terus pantul, ini menunjukkan normal ABC dengan zombie ini di area sini sebagai support and resistance. Okay. Begitu juga kalau market ini datang dan juga pantul ke bawah, ini adalah normal ABC. Zone B menjadi tempat untuk kita ambil entry. Saya, bagi saya, bila dia keluar saja ABC, ini adalah petanda duit nak masuk. Saya akan masuk pada zone ABC. Kita follow trend kan. Now, katakan dia fail, makanya saya terpaksa accept saya punya loss. Nah, saya punya loss keluar daripada zone, saya loss lah. Tapi kita punya profit kita bukan based pada satu trade, kita tengok end of the day. So bila dia masuk balik ke dalam sini, biasanya saya akan ambil dua kali daripada lot size yang saya masuk, di mana saya boleh cover saya punya loss dan saya boleh ambil profit. Cover saya punya loss dan juga ambil saya punya profit. Okay. Saya kata, kalau saya kata dekat M30 lah, M15 tu dia terlalu banyak, 5 minit pun terlalu banyak. Kita ambil yang sedang-sedang, yang mana senang nak baca.
Kalau M30 ni, saya beritahu pagi-pagi hari cari menatang ni. Cari menatang ini EL6 ini. Right, pagi hari kalau tengok contoh yang last week ni whole week ni, saya lihat market ini naik dengan ABC. Right? So maksud kata di sini ada satu zone. Okay, ini satu zone. So kita akan tunggu lihat semasa dia turun ni, kita nak tunggu tengok sama ada dia boleh break tak boleh break. Maksudnya kita tunggu candle ni close dulu. Kalau dia close by shadow up atas balik, memang continue buy lah. Tapi sekarang ni candle ni close dan below daripada sini. Below daripada bawah sini. So kalau kita tengok secara imbas, ini adalah A. Ini adalah B. Ini untuk orang baru lah. Dan ini adalah C. So kita boleh nampak A, B, C dan zone B ni selalu menjadi tempat. Ini adalah inverted bila mana dia break, dia retest dan dia pergi. Saya suka ini lebih daripada normal sebenarnya. Ini adalah inverted. Pembalikan. Okay, inverted lah. So kita nak dia bolos, retest go. So bila dia bolos, dia retest. So bagi saya, peluang untuk duit hadir di, bila ada zombie. Okay, ni ya. Zombie ya. Kemudian kita akan masuk di mana? Di hampir ataupun kalau boleh biar ada sentuh zombie. Raya saja. Okay, pam. Untuk perjalanan sini saja dia memberikan kita ambil 80 pip bagi kita masuk $1-$2. Kita dah beli 100-200. Ini kita kata scalping ya. Kemudian dia buat A, dia buat B dan dia buat C. Okay. Ada lagi satu A, B, C. Ada A. Right. Ada B. Dan ada C. Saya tidak langsung. Di sini ada A, ada B, ada C dan zoom B ada di sini. Saya kata, bila berlaku A, B, C, ini adalah bunyi duit. So, saya akan ambil buy bila mana di dalam ini. Buy. Kemudian kenalah SL 50 pip. Marahlah. Wah, jap tu tak apa. Tapi saat untuk membalas dendam kepada market adalah kita guna pattern ini. Bila mana dia dah bolos daripada zone ABC tu, dia beritahu kita market akan masuk balik ke sini. Yang ini, you bukan boleh cover loss saja, malah you boleh profit banyak. You lost some, you double you punya profit dengan cover loss. Okay. So, kalau kita smart enough, okay, kita tak perlu masuk yang ini. Why? Sebab di sini ada trend. Ini ada trend. Ini ada breakout. Yeah. Itu bab macam mana kita nak be smart. Tapi kalau kita kata aku nak balon saja ABC, dah sila balon, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau kita smart, kita follow dia punya ni, dia buat A, dia buat B, dia buat C, kita tunggu dia fail. Bila dia fail saja, ini adalah ruangan kita untuk sell. Sebab apa? Di sini ada momentum. Di sini juga tak ada CB, so market tak boleh naik. So everything ni memberitahu kita, no, sebenarnya sell lebih baik kerana di sini juga baru lepas berlaku breakout di sini. Baik. All the way down, berlaku satu lagi A, B, C. Itu. Sini A. Sini B. Dan di sini C. So entry sell di sini. Entry sell di sini. Right? So maksudnya untuk last week memberikan kita satu sell mode yang begitu baik sekali untuk scalping. Now, bila market ini buat inggah naik, okay, di time yang kecil ada. Ada. Saya kata kalau dekat 15 minit, tapi ini kita kata kita nak scalping. So kalau dekat 15 minit kita boleh nampak dia buat ABC dia ada sini. ABC dia ada sini. ABC okey, turun macam nak break low, tiba-tiba close balik di dalam
Zombie. Terus balik dalam zombie. Pam, 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 pam. Okay. Tapi kita kata aku just nak fokus kepada satu time frame. So, bila kita fokus kepada satu time frame, kita akan nampak di sini ada satu kenaikan yang memecahkan zombie. Masa dia naik ni, jangan masuk sel lagi. Kita tengok dia nak close kat mana. Kalau dia close dalam, okay, kita boleh sell. Kalau dia close di luar, no, tak boleh sell lah. So di sini kita ambil posisi buy based pada scalping kita di area situ. Sebab apa? Sebab zombie ini telah pun di policy dia seperti inilah. So masuk kata kalau ini, okay, ini naik terus, ya, yeah. Di sini zombie ni dia naik terus dan dia retest sikit di area sini. Dan go, boom. So ada macam sinilah. Okay. Now, kalau kita lihat di sini market meneruskan momentum. Okay, di sini dia ada di sini dia nak buat A, dia nak buat B tak boleh. Sebab di sini tak ada, dia ada A, dia ada B, dia tak ada C. So yang ada yang ada sekarang A, B dan C lah. So now, okay, kalau kita tengok sini, kita beritahu, okay, ini ada A, ada B, ada C. Jelas sekali di sini ada ada buy mode, dia ada sini. Kalau dia fail, ya kita tukar, tak ada masalah. So ternyata dia naik. Okay, di sini ada A, ada B dan ada C. So sekarang ini adalah situasi sell di situ. Right? So now kita boleh guna normal, kita boleh guna inverted hanya dengan ABC pattern. Now lihat di sini ya. Pagi hari market ini turun dan di sini ada A, ada B, ada C. Ah, ini zombie, ini duit ni. Ini zone duit ni. Right? Ini adalah buy mode. Buy mode. Kalau dia naik lagi A, B, C, dia turun. Another buy mode. Okay, another buy mode. A, B, C, another buy mode. So, based pada sini saja kita boleh ambil lebih kurang dalam 40 pip. Di sini dah dapat lagi lebih kurang dalam 30 pip. So, campur-campur kita dah ada dalam dekat dengan 80 pip lah. Baik, eh? Tengok eh. So, di sini market turun. Pam, dia turun. So, di sini kita nampak market buat A, market buat B, market buat C. Turun. Zone ini telah pun di policy. So kalau kita tengok di sini, ini ada secara pergerakan besar. Dari sini sampai ke sini adalah A, sini ke sini adalah B, dari sini ke sini adalah C. So ini adalah B dan ini adalah C. Ini yang saya buat, macam mana saya mencari. Jika tak ada setup, saya akan cari ABC lah untuk scalping. So ABC market turun, sepatutnya kita buy. Di sini kita buy, ya. Saya kata sini kita buy. Kena SL, alamak. Don't worry, right? Market ini akan datang balik ke dalam zombie. Ini you punya. Ini you punya lah. Okay, ini you yang punya. Right, kita tengok lagi. Di sini market A, market turun as a B, market naik. So dalam sini ada A, ada B. A, ada B, ada C. Ini pun ada A, ada B, ada C. So di sini adalah zombie dia. Ya? Yeah? A, B, C. Turun kan? A, bear, B, bull, C, bear balik. A, B, C. Lepas tu dia bolos. Dia bolos, retest. Sebab tu saya kata saya suka yang inverted punya. Jenis inverted macam ni lah. Alright, ini jenis inverted. Dia bolos. Kalau dia buat normal, dia buat ABC normal macam ni, pun boleh, tapi kena follow trend. Kalau dia inverted ni, masa dia nak tukar. Yeah, inverted ni masa dia nak tukar. Tapi saya lebih suka yang inverted. So saya boleh masuk di area sini. Ini saya punya lah. Now, saya beritahu setiap pagi kita cari ABC. So pagi ni ada lagi satu A, ada B, ada C. Alhamdulillah.
Dia kata jumpa ABC saja, itu ATM sudah mahu bagi wang. Ya, ABC saja ATM sudah bunyi mahu kasih wang. So di sini adalah C lah. Okay. So mana dia punya zone? A, B, C, zone dia ada sini. Okay. Boleh start masuk buy di sini. Pam, 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 pam. Dia akan buat A, ada B, ada C lagi. Okay. Ini lagi satu A, B, C. Ini follow punya, normal A, B, C. Follow trend punya. Okay. So, kalau dia bolos pun, kita tunggu situ. Kalau dia jadi normal pun, kita tunggu situ. A, B, C. So, B, pam, 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 pam. Okey, ini kali dia buat A, B, C. Cantik punya. Okey. Sini kali dia buat A, B, C juga. B. Ada satu lagi C. Okey, kita pun ready untuk buy macam di bawah-bawah. Tapi kali ni kita kena bang. Kita kena dia turun, turun, bolos zombie ni. Zombie ni yang kita baru bolos. Bolos, no problem. Okay. Kita bagi dekat broker apa yang kita sudah lost. But it's time to take back when the market is come back to the zombie. Pam, 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 please yours. Okay, dia buat A, dia buat B, dia buat C. Lagi satu. Kalau dia datang sini, ini adalah zone untuk re-entry tapi dia tak datang. Sam, dia turun. Okey, dia turun. Dia bagi profit kau punya. Baik. Di sini, kalau kita lihat di kawasan sebelum anda menganalisa yang belakang-belakang jauh, analisa dulu di sini. Kalau di sini tak ada, bawa ambil di sini ya. Okey, so kalau dia ada, kita guna ABC yang dekat-dekat ni dulu. So, nah, kalau kita tengok di sini, A, B, C. Okay, turun lagi A, B, C dia. Patut, dia ni naik. Dia naik ini, dia sudah bolos di sini. Saya besarkan. Bolos tak? Bolos ni. Ni bolos ni. Okay, tengok di sini. Open bawah. Ini close bawah. Dia punya close dia 4866. Ini close dia 4879 66 7. Ini sudah bolos. So bila dia bolos, saya suka yang inverted punya. Okey, ini bila sudah bolos, mungkin dia bolos sikit saja. So di sini pun touching sikit saja. Tak besar ya, kecil saja. Dia bolos. Dia bolos, touching, pam. Okay. So, kalau kita nak masuk sell di sini, kita loss lah sikit. Tapi ingat, bila kita loss, kita ada masa untuk balas dendam. Sebab tu saya kata, saya suka yang bila dia buat fake. Yang menipu kita. Kenapa? Yang betul tu biasanya kuat pergerakan dia. Yang betul itu. Yang salah itu dia makan. Yang betul itu lagi besar daripada yang salah. Okey. Contoh lain, market naik. Okey, lepas tu dia buat A, dia buat B, dia buat C. So now. Di sini ada A, di sini ada B baru, di sini ada C baru. A, B, C. Tapi malangnya tidak ada yang datang. Kalau datang, dia akan menjadi zombie untuk ambil posisi buy. Tapi kalau kita buy bola, kita tukar zone ni jadi sell. Kemudian, kita mengharapkan dia tunggu sampai sini, rupanya dia naik. Bila dia naik, zone ini yang sepatutnya menjadi A, menjadi B, menjadi C, dia naik, zone ini dimatikan. Right? Zone ini dimatikan. Maksudnya, sini jadi A baru. Ini jadi B baru. Ini jadi C baru. Alright.
Okay. So, kalau kita nak sell di sini, kan ada A, B, C. Masuk, kita sell lah. Ikut pada normal punya setup lah. Alright. Sebentar ya. Okay, kita sambung. Sorry, ada call in tadi daripada member. So, now daripada sini kita boleh masuk buy. Sebab sini adalah zombie ya. Ini ada zombie. A, B, C. So, zombie. So, just buy di sini. So, di sini ada satu lagi. Dia buat A, dia buat B, dia buat C. So, ini juga adalah kawasan zombie untuk buat penambahan. Kalau anda dah ada entry, tambah lagi. Okay. Alright, now. Kita tengok yang current situasi sekarang. So di sini ada zombie di sini, alright. Hari Isnin ni, alright. Kalau market ini turun, alright, atau naik, dua-dua anda boleh ambil. Pertama kalau dia naik, maksudnya zombie ini telah pun dibolosi, anda boleh ambil posisi buy, kemungkinan untuk dia buat divergent. So ada lagi satu new high. So ambil ini berkiralah dengan satu lagi zombie di ada sini. Nampak tak di sini? Ada A, ada B, ada C. Ini bolos kan? So yang ini belum di-test. Okay, kita ambil perkadarannya begitu. Okay. So kalau dia turun pula, kalau dia turun, okay, ini akan membuat situasi A, B. Dan kalau dia turun, makanya di sini nanti menjadi B. Okay. A, B, jadi buat C. So nanti kita boleh ambil sell lagi sekali di area sini. Sebab tu saya kata, kalau dia berlaku A, B, C, bagi saya itu adalah mesin ETF yang dah berbunyi bling, 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 bling untuk memberikan kita keuntungan. Saya tak kisah sama ada dia berlaku A, B, C ke atas atau A, B, C ke bawah. Yang saya tahu itu adalah sumber pendapatan. Okey, lihat di sini. Dia buat A, dia buat B, dia buat C. A, B, C tu. Pagi hari dia buat A, B, C. Nampak dia datang balik ke dalam zombie. So, kalau dia selagi tak fail, bermaksud A, B, C ini masih sustain. Ini adalah profit yang kita dapat. Tapi kalau dia fit, tak apa. Tak ada masalah. Bagi saya, dua-dua akan memberikan saya income. Di sini adalah sell untuk down. Tapi sekarang ini dia tak break. Maka saya sustain dengan buy. Tengok di sini, dia naik A, B, C. Okay, dia buat A. Dia buat B. Dan ada satu kenaikan yang melebihi kepala A di sini. So dia jadi A, dia jadi B, dia jadi C. Turun. Kita kata aku nak buy sesuai dengan A, B, C di area sini. Tetapi dia bolos. Kita ada loss di sini. So tak ada masalah sebab loss ini memberikan kita dalam 7 ke 8 pip di sini. Tapi kita boleh ambil sell di area situ. Okey, kita boleh ambil sell di area situ. Okey, tengok lagi. Ini pun sama, alright. Ini pun sama. A, B dan C. Ini adalah zombie. Bolos lagi sekali. Ambil sell di sini. So, kita boleh ambil cover di area sini. Kita 20 bit. Tapi ternyata selepas dia buat A, B, C tu, dia naik lagi sekali. A, B, C. Di sini boleh ambil buy. Untuk pagi hari. Lihat lagi di area sini. Alright. Pagi-pagi jatuh. Paham. Itu makin naik. Tak, naik. So, kita pandang kepada di sini ada A. Di sini ada B. Dan di sini ada C. C lah. So, A, B, C adalah merupakan zombie-nya berada di area sini. Okey, berada di area sini. So di sini naik break. Zombie ni dia sudah break. Kita boleh ambil buy di area sini.
masih dalam situasi buy di zone B, the breakout. So zone B di area sini, malah di sini juga ada ABC kecil. Alright, ABC kecil juga memberikan kita ABC, di sini ada ABC kecil memberikan kita situasi buy juga di area sini. So ini adalah profit yang kita buat di awal pagi, lebih kurang 100 pip. Okay, so kita akan melihat hanya dengan ABC saja. So kalau kita tengok di sini, ABC, okay, ini ABC yang ada, right? Ada A, entah saya besarkan ya. Ada A di sini, selepas itu ada pullback B di area sini. So kalau kita tak nampak benda ni, kita boleh pergi ke line chart, kita boleh nampak ya, A, B dan C nya ada di sini. So kita kata okay, this is about to sell. Right? Lepas kita bila market masuk balik, sebab kita menggunakan kaedah A, B dan C. So di sini adalah zone B. Okay, A, B, C break kan? Ini adalah zone B dan kita menggunakan kaedah masuk di sini untuk kita sell. Kita sell sesuai dengan C ni is point up. So kita sell. Sell-sell dia bolos. Bila dia bolos, so kita rugilah lebih kurang daripada sini sampai ke sini lebih kurang 30 pip. Tetapi bila market ni masuk kembali ke dalam zone B, right? Dia masuk kembali, kita terkenal di sini. So bila dia masuk kembali di sini, maksudnya kita akan reverse position kita dan kita akan ambil cover profit dekat cover loss, masuk balik cover loss dan juga ambil profit. So di sini memberikan kita lebih kurang 40 ke 50 pip. So bagi saya, bila berlaku EL6 merupakan satu benda yang amat baik. Amat baik sekali. Okay, tengok di sini juga. A, B, C tunggu di zombie. Ini adalah buy mode. Buy mode A, B, C. Lepas tu zone A, B, C turun, zombie ini dimatikan. A, B, C, zombie ini dimatikan. Ini adalah area sell. Ini adalah area untuk sell. Kenapa dia tak pergi ke sini? Sebab di sini ada satu zombie juga. A, B, C. So di sini juga ada satu zombie yang telah dimatikan. So di sini terbaik. Di sini bertambah kalau dia masuk. Nampak dia tu. Alright. So di sini pula satu lagi situasi yang saya suka. Ada dia jadi normal atau dia jadi inverted, I don't care. A, B, C. This is zombie. Tapi bila kita buy based pada normal A, B, C, datang balik untuk buy, dia bolos. So saya suka yang bolos sebab perjalanan dia jauh. So di sini dia ada A, dia ada zombie yang telah pun dimatikan. Saya berada dalam zombie di area situ. Right, dia ada situ. Kemudian dia buat lagi A, dia buat B, dia buat C. Okay, naik. Ini normal setup. A, B, C normal setup. Pump. So ingatlah, bila berlaku A, B, C, there is a ATM machine yang akan memberikan kita sama ada dia fake atau dia betul normal, dua-dua kita sapu. Alright. Saja. Semoga bermanfaat kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.